Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ajib Strike, channel yang selalu membagikan video-video tentang keseruan hobi mancing. Tapi kali ini saya tidak akan mancing ya. Karena banyak dari teman-teman dari subscriber ya, terutama teman-teman yang baru ingin mulai mancing baronang ya, banyak yang nanya tentang rangkaiannya ya, baik itu dari TG, terus kemudian dari pelampung, senar, terus kemudian kail garong ya, dan juga di sini juga ada stopper ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial cara membuat rangkaian jitu untuk mancing ikan baronang ya. Baik itu dari mulai size kecil ya, dari 3 jari, 4 jari, 5 jari, ya, 6 jari, 7 jari, 8 jari, 9 jari, 10 jari ya. Nah, alhamdulillah 10 jari sudah bisa ya, sudah pernah dapat saya. 2 kali kalau enggak salah. Yang 11 ke atas masih belum ya. Mudah-mudahan di kesempatan lainnya nanti ada dapat juga ya. Nah, jadi yang pertama untuk TG ya, yang sering saya gunakan ini ya, TG murah meriah ya. Biasalah ya, kelas ekonomi. Nah, untuk para pemula ini sangat cocok ya, sangat cocok karena harganya juga yang murah meriah ya, murah meriah. Nah, untuk TG ini X-Cross ya, TG X-Cross ini 630 ya, 630 X-Cross Super Leader ya, yang saya gunakan. Untuk teman-teman yang baru mulai mancing baronang, disesuaikan dengan spot aja ya. Kalau spotnya nggak landai bisa 450, kalau spotnya landai ya bisa 630 ya, terserah teman-teman dan sesuai dengan spotnya. Oke, untuk action TG ini, nah kita saksikan video yang berikut ini dia ya, untuk actionnya ya. Oke. Tadi ya teman-teman ya, untuk TG ini alhamdulillah ya, ini TG mampu angkat ikan baronang 10 jari, masih mampu ya, alhamdulillah ya. Oke, TG. Kemudian untuk pelampung ya, nanti untuk rangkaiannya saya akan buat di akhir ya teman-teman ya. Untuk pelampung biasanya pakai pelampung gantung ya, yang sering digunakan ya, yang di sini digunakan oleh teman-teman garonger lainnya itu adalah pelampung gantung ini ya, ya. Kemudian kalau saya jarang untuk saat ini ya, untuk saat ini jarang pakai pelampung ini ya. Nah, saya pakai pelampung buat sendiri ya. Nah, ini cuma sebagai tanda aja di sini ya. Jadi ini bisa dimasukkan ke sini ya. Nah, ini. Ini bisa dibuka nanti ya, bisa dibuka, kemudian kalau mau kita pakai, nah masukkan ke tagnya seperti ini ya, dimasukkan ke tagnya. Untuk cara buatnya, saya buat dari pelampung kayu yang kecil seperti ini ya, pelampung kayu kecil, terus kemudian saya potong ini ya, jadikan dua. Nah, ini kemudian saya cet ya, ini dia untuk pelampungnya ya. Oke, lanjut. Kenapa saya pakai seperti ini? Karena kalau pakai pelampung ini nggak bunyi, ya. Kalau dapat, namun sensasinya kurang, ya. Tapi memang lebih mudah ini untuk getarannya, ya. Nah, kalau pakai ini, seperti ini nih videonya, ya. Yuk kita saksikan video pakai pelampung yang seperti ini. Ini dia, ya. Oke, yuk saksikan. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jadi sensasinya lebih dapat kalau saya sih, tergantung teman-teman ya. Tergantung teman-teman mau pakai mana. Enggak pakai pelampung pun enggak apa-apa sebetulnya ya.
cuma memang agak susah sedikit. Oke, lanjut ke senar ya. Untuk senar yang biasa saya gunakan ini ya, senar ini Yakuza Shinori Tournament ya, nih Yakuza Shinori Yakuza Shinori Tournament ya, 030 yang sering saya gunakan. Kemudian untuk Edgarong ini ya, nih saya buat sendiri, dililit saja ya, dililit. Mata kail ya, mata kailnya yang saya gunakan untuk buat garong ini Cinung ya. Cinung ini Fezil Kazuri ya, high carbon style ini. Ini dia, nomor 10 ya, saya sesuaikan dengan TG ini ya. Karena saya juga untuk pemberatnya di sini nggak pakai besar ya, kecil, yang paling kecil aja. Nah, yang terakhir ini dia. Ada stopper ya. Oke ya, teman-teman. Kita mulai ya, kita buat rangkaiannya ya. Oke, kita buat simpul dulu di sini ya, teman-teman ya. Buat simpul. Nah. Ini simpul yang biasa saya gunakan ya, teman-teman. Jadi sebetulnya bisa nih, simpul-simpul biasa aja juga bisa. Cuman kadang kalau dapat babon itu kalah di sininya ya, teman-teman. Tapi kalau sambungannya seperti ini dia insya Allah tahan ya dan kuat ya. Oke, teman-teman ya. Kita buat dua ya, teman-teman. Nah, sama seperti itu, sama kayak tadi ya. Di ini kita saya pendekkan aja ya, biar nanti enak untuk niatkan ke teman-teman sekalian ya. Nah, kalau pakai pelampung ini ya, teman-teman, langsung masukkan pelampungnya dulu ya. Masukkan pelampungnya dulu. Ya, kita masukkan ke pasaknya dulu. Nah, habis itu baru masukkan ke sini ya. Oke. Nah, setelah itu baru langsung kita buat lagi ya, buat seperti yang tadi ya. Nah, begini kita buat kayak tadi. Nah, oke. Ya teman-teman, udah selesai. Kita kasih stopper ya di sini ya. Kasih stopper. Kita kasih stopper. Oke ya. Nah, jadi begini nih. Kalau sudah kasih stopper, masukkan ke kain garong ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ininya ini dimasukkan ke sini, jepit. Oke ya. Nah, ini. Kemudian kita taruh ke TG ya. Kita taruh ke TG-nya. Oke, gampang aja ya, teman-teman ya. Langsung ya, langsung masukkan ke sini. Nah, tarik udara. Oke ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini saya pendekkan saja biar kelihatan ya, biar kelihatan. Nah, oke, kita pasang umpan lumutnya ya. Ini sudah ada umpan lumut ya. Kita suir-suir begini. Oke. Nah. Setelah ini langsung kita pasangkan umpan lumutnya ya, dijepit, jepit, jepit aja, jepit biasa ke stopper yang tadi. Oke, kita masukkan kayak begini.
Oke ya teman-teman. Sip. Nah ini begini ya. Oke. Nah untuk ukuran kedalaman diusahakan satu jengkal ya. Ini satu jengkal dari dasar ya. Cara mengukurnya gimana? Jangan langsung begini ya teman-teman. Takut ada karang nyangkut. Jadi cara mengukurnya dia pelan-pelan begini, pelan-pelan. Tek sampai nah ini, habis itu angkat. Nah, dikira-kira aja ya teman-teman. Kira-kira. Nah, jadi seperti itu ya tolak kayaknya ya. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya pakai ini ya. Oke. Jadi begini ya rangkaiannya ya. Ini rangkaian mantap dan jitu ya untuk mancing ikan marulang ini teman-teman. Nah, ini yang biasa saya gunakan ya. Nah, jadi ini dan ini ya. Oke, itu tekniknya ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tekniknya seperti ini ya. Jadi rangkaiannya gini-gini. Nah, ya aja. Terampung ini umpan lumut dan juga air garam. Nah, perhatikan ya ini. Yang paling penting kalau saya ini adalah ukuran kedalaman ya. Nah, tapi kalau saya teman-teman nggak pakai pelampung ini, saya pakai yang ini aja ya. Karena sensasinya, wih, kalau dapat babon luar biasa. Nah, itu saja mungkin ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila video ini masih kurang jelas, bisa tulis-tulis di komentar ya, tanya-tanya di komentar. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Ajib Said, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.